Thank you ya udah pada datang. Oh, sama-sama. Sama-sama. Lihat teman-teman. Lihat mukanya Adi. Dia kayaknya udah nganggapin kita ke sini. Sepertinya dia pengen ngusir kita dan terus dia pengen bawa masuk istrinya ke dalam kamar. Iya benar. Bukan cuma pengantin prianya aja, tapi pengantin wanitanya juga udah jalan. Makanya kalian tuh cepat-cepat menikah. Jadi jangan hanya bisa meledek aja, oh, ya. Iya. Makasih udah datang dan kayaknya saya sama istri saya ingin ke dalam dulu soalnya saya udah gak tahan. Makasih. Ya. Oke, makasih. Thank you. Saya. Mulai sekarang kita tinggal di sini dan kita bebas memindahkan apa saja yang ada di sini. Mas? Ya. Aku bangga bisa jadi istri kamu. Aku lebih bangga bisa jadi suami kamu. Loh, kenapa? Jangan, nanti kamu keterusan lagi. Tapi kan kita udah sah jadi suami istri. Iya, tapi nanti Najwa mau kesini. Sepupu kamu itu? Oke deh, kalau gitu nanti malam ya. Aku minta nambah loh. Ih, kamu. Aduh sayang, pelan-pelan dong dorongnya. Iya deh, sorry. Sini ya. Wah, rumah ini benar-benar inspiratif. Percuma dong aku belajar interior design. Laki-laki mana yang gak beruntung punya istri kayak kamu? Jangan terlalu tinggi memuji aku, nanti aku GR lagi. Tapi dari semua keindahan ini, hanya ada satu yang terindah dalam hidupku. Cara Mas Adi mencintaiku. Dia benar-benar laki yang terbaik dalam hidupku. Bella. Betapa beruntungnya aku mempunyai dia. Hai, Adi. Jangan! Najwa? Sama sepupu kamu itu. Mungkin dia sedang tidak sehat, Mas. Apa benar itu sebabnya? Kamu kan bisa lihat sendiri. Dia menjerit-jerit begitu melihat aku. Dan mukanya sangat ketakutan. Sudahlah, Mas. Nggak usah dibahas. Ya? Apa mungkin dia nggak suka sama aku? Atau dia nggak suka melihat kita menikah? Kamu kok jadi ngomong ngelantur gitu sih?
gimana mungkin ada orang yang gak suka sama orang sebaik kamu? Halo. Halo. Milanya ada. Saya mau bicara dengan Mila. Siapa nih? Kamu nggak tahu apa ini jam 3 pagi? Saya mau bicara dengan Mila sekarang. Mila. Mila. Teleponnya. Halo. Mila. Mila, kamu nggak apa-apa kan? Iya, aku baik-baik saja. Mila, kamu bener kamu gak apa-apa sekarang? Iya, Najwa, aku baik-baik saja. Mila, maaf ya, karena aku baru aja mimpi yang mengerikan tentang kamu. Aku ngeliat kamu pakai baju putih dan... Sudahlah, Najwa. Itu kan hanya mimpi buruk. Dan lagian kamu tahu aku gak pernah pakai baju putih. Sudah ya. Dia mimpi mengerikan tentang aku. Apa dia gak bisa besok teleponnya? Kenapa mesti malam-malam gini sih? Untung sepupu kamu yang gila, bukan kamu. Dia terus mencekik dan menyerang Mila, Ma. Mila, Mila berdarah-darah, Ma. Udahlah, itu kan cuma sekedar mimpi. Lagian kamu tahu kan, Adi itu laki-laki yang baik. Gak usah sedih ya. Nanti Mama coba untuk menghubungi Mila di rumah, ya. Kita akan pastikan kalau Mila tuh nggak ada apa-apa, ya. Kamu tenang dong. Ma, kenapa Ma? Teleponnya nggak aktif, kayaknya rusak ya telepon di rumah ya. Ma, coba telepon ke handphonenya. Tapi... Ma, saya tahu dia nggak beres sama Mila, Ma. Ayo dong, cepet telepon ke handphonenya. Teleponnya juga nggak aktif. Aduh, Najwa! Mila! Mil! Mila! Ya Tuhan, kenapa tangan kamu? Bener kan ada yang gak beres sama kamu? Ayo, saya bantu kamu keluar dari sini. Najwa, kamu kenapa sih? Aku lagi ada tamu. Aku lagi belajar melukis, Najwa. Nih, lihat, tanganku belepotan kan? Tapi, kenapa telepon kamu mati? Sengaja aku matiin, karena aku tidak mau diganggu. HP ku juga aku matiin. Kamu kenapa sih? Udah deh, kamu gak usah khawatir sama aku, Najwa. Aku sekarang sudah bahagia. Aku bisa merasakan betapa cintanya Mas Adi terhadap aku. Kamu gak usah khawatir ya. Halo, sayang. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama Najwa, tapi dia begitu yakin kalau ada sesuatu yang terjadi sama aku. Mungkin dia cemburu kali melihat kebahagiaan kita sekarang. Jaga omongan kamu. Dia nggak pernah cemburu sedikit pun sama aku, karena aku tahu Najwa. Sayang, aku kan cuma bercanda.
Jangan marah dong. Mungkin aku cemburu kali ya. Maksud kamu? Ya kamu sering memperhatikan Najwa sampai sering melupakan aku. Padahal kan kita pengantin baru. Sayang, gak ada yang perlu dicemburuin. Hidupku hanya untuk kamu. Salah ada apa? Saya ngelihat darah di tangannya Adi dan di bajunya Mila. Mila pakai baju warna putih. Tapi saya tahu banget kalau Mila tuh nggak suka pakai baju warna putih. Semua ini mimpi-mimpi saya sangat mengerikan. Tapi kenyataannya tidak terjadi sesuatu apa-apa sama Mila. Tetap aja saya khawatir kalau sesuatu terjadi sama Mila, Dava. Najwa, mungkin ada yang salah dengan penglihatan kamu. Maksudnya? Ya, bisa saja perempuan yang hadir dalam penglihatan kamu itu bukan Mila. Kemana perempuan tadi? Cuma halusinasi. Clara Najwa. Kamar. Ada di sini. Mila. Mil. Ada apa di dalam lemari ini? Mil.
Lila. Mas. Gila. Tenang. Shh. Ada. Sudah. Ya. Mila. Kamu pasti masih mikirin jejak kaki anak kecil tadi. Mila, pasti jejak itu adalah jejak kaki anak kecil yang sedang bermain. Anak kecil nggak mungkin main masuk rumah, Mas. Dan telapak kaki itu bukan telapak kaki anak kecil. Sudahlah, Mila. Nggak usah kamu pikirin ya. Nanti kamu malah ketakutan. Aku sekarang sudah ketakutan, Mas. Ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Nggak ada yang aneh di rumah ini, sayang. Lagian, kan ada aku. Dan lemari itu? Kenapa lemari itu terkunci? Kita harus membuka... Iya, sabar. Mila, ini rumah warisan papa. Dan banyak sekali lemari yang ada di sini. Dan nggak mungkin aku pegang semua kuncinya. Ada aku yang akan menjaga kamu. Ya. Foto perkawinan gue. Bagus-bagus ya, Mila. Mau dulu ya? Oh iya, silakan. Kamu di sini cantik loh, Mil. Ah, kamu bisa aja. Eh, ini siapa? Ini siapa, Mil? Hah? Siapa ya? Kok aneh gitu? Mas, siapa wanita itu? Dia selalu muncul di setiap foto pernikahan kita. Tapi aku yakin dia tidak ada di pesta pernikahan kita. Mana aku tahu, Mil. Kenapa nggak kamu nggak tahu? Mila, banyak yang hadir di pesta perkawinan kita. Mana mungkin aku ingat satu-satu. Tapi ada yang aneh sama perempuan ini. Sudahlah. Mila, ada sesuatu terjadi sama kamu? Soal... Kalau aku bilang ke Najwa soal jejak kaki dan foto misterius itu, nanti dia akan lebih khawatir sama aku. Tadi kamu mau ngomong apa, Mil? Enggak ada apa-apa kok. Kamu yakin kamu gak apa-apa? Kamu gak usah khawatir kok, Najwa. Ya. Najwa, Tante Rosa memberikan kita foto-foto pernikahannya Adi dan Mila. Lihat ya. Mereka itu pasangan yang bahagia sekali, ya. Jangan! Najwa, kenapa? Ada apa? Kamu kok takut? Ini kan sekedar foto. Najwa, kenapa kamu begitu? Mas Adi! Mas Adi, kamu di mana? Kamu di dalam ya? Mas? Mas, kamu di dalam ya? Kenapa, Mil? Kenapa sih aku panggil nggak jawab-jawab?
Aku nggak dengar, Mila. Aku panggil kamu berkali-kali. Terus ada sesuatu yang mendorongku ke sini. Apa? Ada bayangan aneh di situ, Mas. Mila! Kamu masih dihantui oleh penglihatan kamu itu, Najwa. Hantu wanita itu benar-benar ada. Astaghfirullahaladzim. Siapapun kamu, keluar dari foto ini. Tunjukkan diri kamu. Allahumma inni a'udzu bika min syarri syaitan wa min syarri kulli rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzu bika min syarri syaitan wa min syarri kulli rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzu bika min syarri syaitan wa min syarri kulli rahmatika. Apa yang sebenarnya terjadi, Dafa? Ini pasti ada hubungannya sama masa lalu. Masa lalunya siapa? Mungkin nenek ada hubungannya dengan pernikahan Adi dan Mila. Dan itu membuat kamu pingsan. Wanita merasa sensitivitasnya tinggi ketika dalam keadaan hamil seperti Anda. Maksudnya? Iya, betul. Anda hamil. Selamat ya. Tapi Anda juga mempunyai sensitivitas yang tinggi dengan hal-hal yang menakutkan. Mereka ketemukan di Jogja. Waktu itu orang tua Adi sedang membangun kantor cabangnya yang baru. Dan kebetulan Mila yang jadi desain interiornya. Papanya Mila meninggalkan banyak warisan buat Mila kan, Ma? Iya, tapi Adi juga kan orang kaya. Dia juga dapat warisan yang banyak dari orang tuanya. Dia tuh perwaris tunggal loh. Jadi nggak mungkin kan kalau Adi menikah dengan Mila itu karena harta. Mereka tuh saling menyintai. Jejak kaki Dara.
putih. Kamu bilang kenapa perempuan ini terus menghantui? Kenapa? Dia bukan siapa-siapa, Najwa. Ini Santi. Kamu baru aja bilang kalau dia Santi. Hajar kamu. Pergi kamu. Keluar. 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 Kamu bisa lolos dari kecelakaan itu. Bayi saya dong. Kamu nggak perlu khawatir. Bayi kamu sehat dan selamat. Sekarang ayo berbaring lagi untuk istirahat. Ayo.
wanita dengan gaun putih itu. Wanita yang ada di dalam foto perkawinan kamu. Tidak. Saya tidak membunuh. Saya tidak membunuhnya. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Di, jangan tinggalin aku, Di. Santi, kita sudah tidak bisa sama-sama lagi. Kenapa? Aku kan masih mencintai kamu. Aku sudah tidak cinta lagi sama kamu, Santi. Percuma. Kamu nggak boleh memutuskan begitu aja dong, Di. Kamu jangan egois. Santi, masalah perasaan nggak bisa dipaksa. Kamu nggak bisa terus-terusan paksa aku untuk mencintai kamu. Tapi bagaimana dengan bayi aku kandung ini? Aku akan menikahi kamu, Santi. Bener, Di. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Kamu harus menggugurkan kandungan kamu. Apa? Enggak. Tapi ini untuk kebaikan kita, Santi. Enggak. Aku bilang enggak. Apa yang harus aku ngomong sama orang tua aku nantinya? Terserah kamu. Santi, mau enggak mau, kamu harus gugurkan. Sebenarnya pengguguran ini hanyalah usahaku untuk melarikan diri dari Santi. Jujur aku tidak mencintainya. Aku hanya nafsu. Kalau berhasil gugur, maka aku akan bebas dari masalah. Dan aku bisa tinggalkan Santi selamanya. Gawat ini. Gawat kenapa, Mbak? Darahnya nggak mau berhenti ini. Maksudnya? Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mbak, tolong, Mbak. Santi akhirnya tidak tertolong. Dia meninggal bersama janin. Santi. Santi. Aku gak punya pilihan lain. Aku harus menguburkan Santi untuk menghilangkan jejakku dari polisi. Saya tidak membunuhnya. Dia mati di tangan dukun itu. Saya tidak membunuhnya. Astaghfirullahaladzim. Kamu harus percaya sama saya. Kamu harus percaya. Tapi kamu yang menyebabkan kematiannya. Kenapa? Kenapa kamu gugurkan bayi kamu itu? Saya tidak punya pilihan lain. Otak saya buntu. Boleh saya angkat telepon ya? Halo? Apa? Di rumah sakit? Iya, saya segera ke sana. Mila di rumah sakit. Mila? Ya Tuhan, hukumlah saya Tuhan. Saya berdosa, hukumlah saya. Jangan ambil Mila. Istighfar Adi, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Istighfar Adi, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Akankah Tuhan mengampuni dosa saya? Insya Allah, Allah itu Maha Pemaaf. Dia akan membukakan pintu maaf bagi umatnya. Asalkan umatnya itu bersungguh-sungguh mau bertobat. Tobat dan nasuha. Sebaiknya kita segera ke rumah sakit. Iya, sebaiknya kalian ke sana. Nanti saya akan menyusul. Saya masih ada urusan. Di mana suami saya, dokter? Silakan. Mas. Bila. Maafkan aku, Mila. Apa kau minta maaf? Tidak ada yang perlu dimaafkan, Mas. Semua salahku. Tapi kamu yang menanggung akibatnya. Tidak apa-apa kok, Mas. Dokter, gimana dengan bayi saya, dokter? Bayi Anda selamat. Terima kasih, dokter. Najwa. Mil, selamat ya. Terima kasih, Najwa. Untung bayi kamu selamat. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Pak.
Santi. Maafkan aku, Santi. Pak Adi, Anda kami tangkap. Iya, Pak. Boleh saya minta izin bicara sama istri saya? Silakan. Mila. Maafkan aku, Mila. Aku sayang sama kamu. Jaga bayi kita, ya. Aku pergi dulu. Mari, Pak.